Uji coba rangkaian kereta api Minangkabau Express menuju stasiun Pulau Air. Berhenti di stasiun Tarendam. Oke, lanjut dari halte Tarendam. Suasana stasiun Pulau Air malam hari ketika uji coba rangkaian Minangkabau Express. Kereta api Minangkabau Express ini termasuk kereta diesel, kereta rel diesel. Yang memiliki 4 kereta dalam satu rangkaian. Kecepatan tempuh dari Pulau Air ke BIM dengan kecepatan 60 km per jam ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam.
dalam sehari terdapat 12 jam perjalanan atau 6 kali pulang pergi dari Bulu Air ke Bandara Internasional Minangkabau. Berangkat dari stasiun Bulu Air langsung menghadapi tikungan tajam di stasiun Pasar Mudik. Bersanti di halte Tarandam, kemudian melanjutkan perjalanan menuju stasiun Padang melalui perlintasan Tarandam. Sampai stasiun Padang kembali.